Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi, dalam episod Aku Dapat Peluang Kedua Part 2. Kepada yang dah tonton video aku untuk yang part 1, terima kasih aku ucapkan. Kepada yang belum tonton, aku suggest korang untuk tonton dulu part 1 baru korang tengok video yang ni . Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, aku minta korang tekan button subscribe, tekan button notification dan tekan button share selepas korang tengok video aku ni nanti . Okey. Aku recap sikit pada part 1, aku ada ceritakan bagaimana pengalaman aku didiagnose sebagai pesakit jantung dan aku telah melalui pembedahan pasang stent. Dan mungkin ada hari tu yang bertanya nak tengok perbezaan macam mana keadaan laluan ataupun aku punya laluan darah kat jantung tu, yang mana apa beza dia sumbat dengan setelah dibuat pasang stent . Jadi aku tunjukkan sekarang ni, aku tunjukkan macam mana ataupun perbezaan okey antara sebelum dan selepas aku buat pembedahan pemasangan stent dekat jantung aku. Okey, jadi ni paparannya. Yang ada di sebelah kanan tu adalah di sebelah kiri tu adalah sebelum, yang mana korang nampak ada macam ubi, ada urat. Yang urat tu adalah aku punya blok lah. Dan yang di sebelah kanan tu pula adalah keadaan selepas aku memasang stent. Jadi korang nampak lah laluan darah tu lebih lurus, lebih cantik, tak ada nampak mengecil-mengecil lah. Okay, jadi itu yang dah aku lalui dalam sesi pembedahan aku, yang mana aku ada ceritakan dalam part 1. Okey, untuk part 2 ni, sambungan selepas aku jalani sesi pembedahan pemasangan stent, jadi aku pun dapat 14 hari MC. Okey, untuk aku punya proses pemulihan lah. Jadi MC diberikan doktor 14 hari untuk aku duduk di rumah, okay, tak boleh angkat barang-barang berat, okay. Jadi aku kena makan ubat setiap hari. Jadi aku di rumah, aku jalani aku punya sesi pemulihan. Hari pertama, hari Jumaat tu tak ada masalah. Mana hari Jumaat tu aku balik daripada ward. Okay, hari pertama berehat di rumah, isteri aku pun balik daripada kampung. Okay, aku pun dah balik ke rumah. Jadi isteri dan anak-anak pun dah balik ke rumah. Kemudian apa yang berlaku adalah pada keesokannya, pada hari Sabtu, isteri aku ada mengadu pada aku bahawa dia tak bau masakan yang dia masak tu. Yang mana aku di dalam studio ni, aku dah dapat bau dah dia punya masakan, tetapi dia kata dia macam tak berapa bau. Jadi dalam waktu tu juga sebenarnya isteri aku dah pun demam. Okey. Kemudian aku pada hari ketiga, okey, hari ketiga aku dekat rumah, aku tak demam, mungkin juga disebabkan salah satu ubat yang doktor bagi disebabkan aku baru je jalani pembedahan jantung adalah Panadol Optizorb. Panadol Optizorb ni hari tu viral jugalah macam mana ini adalah rumusan terbaru daripada Panadol, yang boleh kata kalau dalam penkiller Panadol tu dia antara yang paling kuat lah. Okay, jadi salah satu ubat yang aku perlu makan adalah Panadol Optizorb, yang mana aku perlu makan satu hari lebih kurang 8 biji. Okay, jadi lebih kurang 8 biji, yang mana aku rasa itu adalah painkiller untuk aku punya pembedahan lah. Okay, jadi disebabkan itu juga aku tak dijangkiti demam. Aku rasa macam nak demam tapi tak demam. Dia macam sejuk-sejuk tapi aku punya suhu tak naik pun. Okay, jadi pada hari keempat aku dapat tahu bahawa keluarga mertua satu rumah positif COVID-19. Jadi kontak rapatnya adalah isteri aku dan anak-anak yang baru saja pulang daripada rumah mereka. Disebabkan aku ketika aku tinggal kat ward, mereka berada di rumah mertua lah untuk memudahkan urusan uruskan anak-anak. Jadi disebabkan kontak rapat dan ada sedikit simptom yang aku nampak pada isteri aku, jadi kami satu keluarga plan untuk buat swab test lah di stadium perbandaran Pasir Gudang. Tapi mungkin disebab kami sedikit lewat, okay, lebih kurang pukul 3 petang waktu tu kami dimaklumkan
kaunter telah pun ditutup. Jadi pada hari tersebut kami tak dapat buat swab test. Okey. Dan ketika itu sebenarnya aku dah terasa tekak aku macam sakit. Aku tak bila aku keluar daripada hospital, aku tak makan makanan yang pedas-pedas, aku tak makan minum minuman yang sejuk, tetapi aku rasa tekak aku sakit. Tetapi aku tak demam. Macam aku kata tadilah, mungkin juga disebabkan aku memang sedang makan Panadol Altizol dengan banyaknya, ada painkiller kat situ kan. Jadi pada hari keesokan harinya 6.20 pagi, aku dan satu keluarga pergi buat swab test di Stadium Perbandaran Pasir Gudang. Jadi 6.20 pagi aku mula beratur. Pada orang-orang Pasir Gudang tu boleh tahulah, okay? Aku boleh share sikit lah gambar ni, yang mana kami satu keluarga, okay, dengan kereta kita cuba drive thru. Itu dia drive thru eh. Jadi kami satu keluarga menjalani swab test. Jadi pada hari ke-6 itu, pada tarikh 12 hari bulan 8 2021 jam 7.20 petang, setelah swab test dan keputusannya keluar, kami sekeluarga disahkan positif COVID-19, kecuali anak aku yang berumur 1 tahun, hampir 1 tahun waktu tu, belum genap lagi. Okey, jadi kami dinasihatkan untuk menjalani kuarantin di rumah. Disebabkan waktu tu isteri aku pun dah baik demam. Dia dah mula beransur pulih demam dia, tetapi dia punya simptom kehilangan ria bau tu belum pulih lagi. Tetapi disebabkan aku ada sejarah sakit jantung, aku dimaklumkan akan dibawa ke hospital Permai untuk kuarantin dan dapatkan rawatan di sana. Jadi yang aku tahu, siapa yang perlu dibawa ataupun perlu kuarantin di hospital Permai ni adalah mereka-mereka yang ada sakit jantung, buah pinggang, kecil manis ataupun sakit-sakit kronik lah. Okey, jadi aku kata bila dia akan bawa ataupun aku akan pergi sendiri. Aku dimaklumkan KKM akan telefon untuk ambil aku kat rumah lah. Jadi buat sementara waktu aku akan dikuarantin di rumah. Jadi aku berharap tentu biarlah hospital Permai tu tak ada kekosongan, biarlah penuh. Jadi aku akan jalani kuarantin 10 hari bersama keluarga dekat rumah saja. Okey, jadi waktu tu kita pakai gelang, dan aku sebenarnya ketika itu dah mula, aku baru perasan yang aku mula hilang deri rasa. Sebab aku tak hilang deri rasa sepenuhnya, aku deri rasa aku jadi pelik. Macam ada makanan yang aku expect rasa dia, contohnya kita makan sambal telur, kita rasa kita dah expect dah rasa dia macam tu. Tetapi bila kita makan, rasa dia pelik, ada rasa pahit lah tiba-tiba kan. Dari semua makanan yang aku makan, dia rasa pelik dan rasa flat. Rasa dah pelik dan dia rasa flat. Dan aku baru tahu itulah sebenarnya salah satu simptom dijangkiti COVID-19. Okey. Jadi pada hari pertama aku jalan kuarantin, aku semakin lemah sebab aku kurang makan. Okey, aku dah hari kedua pun berlalu macam tu, aku semakin lemah. Dan ketika itu nafas aku, sebenarnya aku tak tahulah itu disebabkan COVID ataupun ia adalah proses pemulihan jantung. Disebabkan aku baru sangat keluar daripada sesi pemulihan jantung di KPG Pasir Gudang, jadi nafas aku belumlah betul-betul lancar. Okey, bila kena COVID-19 pula, dia betul-betul memang ada efek pada aku punya pernafasan, yang mana nafas aku jadi pendek dan aku perasan aku mula batuk. Okey, bila aku batuk, nafas aku jadi makin pendek dan dia punya rhythm tu berterabur. Okey, berterabur sangat. Dan aku kena relax, aku kena try minum air. Okey, dan aku check balik aku punya rhythm lah, aku tengok balik aku punya jantung, ketenangan balik. Dan aku takut ketika tu adalah bila aku tak tidur. Sebab bila aku tidur dan aku terbatuk ketika tidur dan aku rasa sesak nafas. Dan aku ingatkan benda tu adalah disebabkan aku belum pulih sepenuhnya daripada pembedahan jantung. Dan rupanya itu sebenarnya adalah disebabkan efek pada COVID-19 tu sendirilah. Jadi pada hari ke-5 aku di kuarantin, okay, lebih kurang 17 hari bulan 8. Aku rasa ini dah 5 hari, okay? Kuarantin 10 hari, kena aku dah jalani 5 hari, jadi dah separuh perjalanan. Okey, jadi aku ingatkan hospital Permai tu mungkin penuh lah.
sikit, dan insyaAllah aku akan terus kuarantin di rumah lah. Kerana aku rasa ramai yang rasa selesa kuarantin di rumah sendiri kan, tempat tidur pun lebih selesa dan sebagainya. Pagi itu aku dapat panggilan tarikh vaksin aku untuk dos yang pertama, dan aku terpaksa batalkan disebabkan aku sedang jalani kuarantin COVID. Jadi pukul 7.10 petang atau 7.10 malam malam 7.10 malam, aku dapat satu panggilan daripada nombor yang aku tak kenali, dan aku rasa orang yang telefon waktu maghrib ni benda-benda penting je, dan orang gila je yang tak penting tiba-tiba call waktu maghrib. Jadi aku angkatlah telefon tu, panggilan tu 7.10 malam aku dapat panggilan daripada pegawai KKM. Dimaklumkan aku akan dibawa ke hostel Permai pada malam itu juga. Aku ingatkan esok, di call hari ni ingatkan nak ambil esok, rupanya dah ambil malam tu juga. Dan dimaklumkan bersedia dalam pukul 9 malam ni kami akan ambil awak dekat rumah. Jadi aku dah tanya boleh ke tidak aku minta untuk aku terus kuarantin di rumah. Dia kata kalau 1-2 hari lagi nak habis tempoh kuarantin mungkin dia boleh consider, tetapi disebabkan tempoh kuarantin aku tu sebenarnya ada 5 hari lagi daripada tarikh asal kuarantin yang ditetapkan, aku akan dibawa juga pada malam tu. Jadi dengan pantasnya aku buat, aku kemas barang apa semua, dan aku pun dah terfikir sebab bila kita ni orang kata kena kutip lah kena kutip kat rumah, dibawa ke hostel Permai, tak semestinya aku akan kembali pulih. Okay, so aku dah bagi pesan dekat isteri aku, pesan yang apa yang patut pada anak-anak aku. Dan lebih kurang pukul 10 malam lah, ambulans datang ke rumah aku dan ambil aku, check in di ward Iris Hospital Permai Johor Bahru. Sebelum aku sampai ataupun check in di ward Iris hospital Permai itu, okay, aku nak cerita sikit macam mana moment apabila aku diambil oleh KKM dengan ambulans. Apabila ambulans sampai, ambulans dengan lampu dia kan, walaupun ambulans tu dia tak keluarkan bunyi, tapi dia telah pun berjaya mengeluarkan jiran-jiran aku daripada rumah dia. Sebabnya mungkin jiran-jiran semuanya agak terkejut kenapa ambulans datang dekat kawasan jalan perumahan aku tu. Okay, sebabkan gini tau, aku rasa sebab ramai jiran aku, majoriti memang tak tahu kami satu keluarga dijangkiti COVID-19. Sebabnya aku punya sesi swab tu selesai pada maghrib, waktu maghrib 7.20. Jadi sampai rumah hampir-hampir jam 8 malam. Jadi kita sama masuk rumah, dah pakai gelang, kita terus kuarantin dekat rumah tanpa kita sempat nak jumpa jiran-jiran, nak maklumkan yang kita ni akan dikuarantin selama 10 hari. Jadi itulah yang berlaku. Jadi pada hari kelima tu aku dibawa ke Hospital Permai untuk dikuarantin di sana. Jadi di Hospital Permai aku ditempatkan di nama ward dia, ward Iris lah. Dekat situ biasanya untuk mereka-mereka yang kurang bergejala ataupun tetapi ada sakit kronik akan check in duduk dekat situ dulu lah. Jadi kita akan daftar kat situ. Jadi kami sampai di Hospital Permai bersama beberapa orang lagi pesakit, dan lebih kurang pukul 11 lebih dah sampai di sana. Daftar dan aku maklumkan apa ubat-ubat yang aku perlu makan. Memang doktor memang akan tanya lah, ada tak ubat yang awak bawa yang awak perlu makan setiap hari. Jadi aku tunjuklah ubat-ubat yang aku perlu makan, macam yang aku tunjukkan dalam part 1 tu lah. Banyak kan, satu hari tu lebih daripada 10 biji yang aku perlu makan satu hari untuk aku punya pemulihan jantung. Dan aku bagi tahu jugalah bila aku buat pemulihan jantung, aku tunjukkan aku punya rekod perubatan. Jadi hari pertama aku di hospital Permai, aku punya nafas semakin pendek. Dan pada hari kedua, hari ketiga pun berlalu, nafas pun semakin pendek. Pada hari ketiga paling teruk lah, yang mana pada hari ketiga tu aku perasan aku punya nafas ni dia punya pendek dia, tarik nafas 1 saat, lepas nafas pun 1 saat. Bila aku cuba tarik lebih panjang daripada 1 saat, aku akan terbatuk, akan batuk mengokol-ngokol lah, orang lama panggil batuk mengokol-ngokol. Dia batuk yang dia berkali-kali. Bila batuk tu pula, dia akan menyebabkan aku punya rhythm pernafasan tu berterabur gila. Dia akan kejap boleh menafas, kejap tak boleh. Dia macam orang yang kalau pagi-pagi, kita bangun pagi kan, sejuk, menggigil, kita basuh, ambil wuduk, kita nak solat, nanti kita akan menggigil-gigil kan. Dia macam tu lah. Macam aku kata, aku punya nafas dah semakin pendek,
apa yang berlaku, aku perasan benda tu lebih kurang pukul 2.30 pagi ke pukul 3 pagi macam tu. Tetapi disebabkan aku nampak macam staff nurse mungkin dia tak ada dekat kaunter tu, mungkin dia ada dekat tempat lain, aku rasa aku cuba bertahan. Jadi keesokan paginya selepas solat subuh, di sana setiap pagi sebelum kita nak ambil sarapan, kita akan dibuat pemeriksaan pada semua pesakit-pesakit yang check in kat situ lah. Okay, jadi dia akan ambil yang ada kencing manis terutamanya, akan ambil pecahan sugar, dia akan ambil tekanan darah, dia akan tengok kita punya level of oxygen. Okay, so dia akan tengok kita punya benda-benda macam tu lah. Jadi bila sampai giliran aku, nama aku dipanggil, aku terus pergi dan doktor terus tanya macam mana awak punya keadaan, macam mana nafas pendek sangat, satu saat je boleh tarik. Dia nampak aku macam tu, dia terus ambil bacaan aku punya oksigen, dan waktu tu oksigen aku turun lebih kurang 91 yang aku dengar staff nurse tersebut, 91. Okey, dan aku terus diminta duduk dekat sebelah tong gas tu, gas oksigen tu, macam itu oksigen kecemasan lah. Dia terus pakaikan aku bantuan oksigen yang bukan yang serkup tu, dia pakai yang ada dua pakai tube tu. Aku duduk kat situ lebih kurang 45 minit untuk stabilkan aku punya nafas, panjangkan sikit aku punya nafas. Nurse kata, boleh tak kejap lagi awak balik ke tempat awak, kemaskan barang, kita awak akan dipindahkan ke ward yang lain, ward yang ada bantuan pernafasan secara 24 jam lah. Jadi aku kata, naik apa? Naik kursi roda? Dia kata, tak, kita akan naik ambulans pergi ke ward lagi satu. Jauh ke? Aku ingat kan nak kena pindah hospital ke? Tak, dia kata pindah ward je. Rupanya hospital Permai ni besar. Dia ada satu ambulans yang akan bawa pesakit daripada ward Iris ke ward yang ada bantuan pernafasan tu, dekat dalam tu je. Aku baru dia nak gerak balik ke tempat aku untuk kemas barang, dan nurse terus datang tempat aku, terus kemaskan barang. Rupanya ambulans dah ready dan aku terus dibawa ke ward Lavender. Daripada Iris tadi, aku dipindahkan ke ward Lavender, iaitu itu adalah ward di mana adanya peralatan dan kelengkapan untuk bantuan pernafasan, sama ada perlukan bantuan pernafasan yang rendah ataupun yang perlukan yang dia punya level tu lebih daripada 5. Kalau dia ada kekuatan dia dah, macam aku punya ni, aku punya level yang 5 ke bawah. Okay, jadi sampai di sana aku terus dipasangkan tube. Doktor kata, selagi awak rasa tak stable, jangan buka. Okay, jadi aku pakai bantuan pernafasan tu, dan itulah pertama kalinya aku gunakan alat bantuan pernafasan. Dalam hidup aku tak pernah guna alat bantuan pernafasan tu sebenarnya. Yang mana maksud aku bantuan yang pakai kena secara terus-menerus. Keadaan aku apabila tiba di ward Lavender tu memang agak teruk, agak tak baik, dan aku rasa aku tak boleh nak bernafas dengan betul. Boleh kurang 1-2 minit nak buka tube pun tak boleh. Jadi doktor kata, awak pakai je, tidur pun pakai je. Jadi waktu tidur pun aku pakai, dan kemudian aku berada kat situ lebih kurang 3-4 hari. Okey, dan lebih kurang hari ketiga tu aku dah boleh buka lah aku punya tube tu. Dan ada masa-masa tertentu je bila aku pakai, dan doktor kata, cuba awak buka, kita nak tengok awak dalam tempoh 2 hari ni, cuba buka, awak tak payah pakai, tengok awak stable ke tidak. Jadi waktu tu aku rasa aku punya nafas agak okey, nafas aku okey, aku boleh solat, aku boleh basuh baju, okay, masuk bilik air pun dah tak lemas lagi, dan aku rasa macam aku sihat. Tetapi mengikut aku punya bacaan X-ray dan bacaan darah, aku dimaklumkan adanya bacaan radang dalam darah. Okay, dia kata dan dekat paru-paru tu ada problem sikit lah, ada problem. Jadi aku diberikan satu ubat, ada ubat paru-paru dia katanya, dan juga satu lagi ubat buang air. Bukan untuk buang-buang air besar ke apa, buang air dalam badan. Maksudnya bila aku makan ubat tu, aku akan rasa banyak kali nak pergi buang air kecil, nak kencing, macam tu. Yang mana aku diberikan ubat tu disebabkan aku dimaklumkan, dikatakan untuk pulihkan paru-paru aku tu, dia perlu kurangkan air dalam darah dan dalam paru-paru, aku kena kurang minum. Jadi senang kata, dalam keadaan itu aku dah lah, aku kena makan ubat setiap hari kan, aku perlu makan ubat jantung. Tetapi dalam masa yang sama, aku hanya boleh dibenarkan untuk minum air lebih kurang sebanyak 800 ml saja sehari.
Korang bayangkan 800 ml tu, kalau satu botol besar air mineral, kalau yang paling besar tu 1.5, lebih kurang 1500 ml. Okay, botol kecil tu 500. Okay, aku boleh minum 800 ml dalam tempoh 24 jam. Korang bayangkan, aku kena catu aku punya air dalam badan. Aku kena minum sikit, tetapi kena kencing, kena kencing, kena kencing, macam itulah. Okay, dan aku baru tahu ketika tu ubat peparu yang diberikan pada aku tu, dia akan menaikkan kadar gula lah. Dan waktu mula-mula aku dapat tu, aku tak tahu. Jadi satu hari tu, waktu aku dekat ward, aku disebabkan waktu tu sarapan lambat sikit, jadi aku biasa pukul 8 aku dah sarapan. Jadi aku makan roti dengan kurma, makan 3 biji kurma dengan roti butterscotch tu. Kemudian kejap lagi, macam aku kata tadi, bila kita nak ambil sarapan, kita akan diambil bacaan gula kan. Waktu tu bila dia ambil bacaan gula, bacaan gula aku melebihi 10, melebihi normal lah. Aku terkejut lah. Dan sebab aku tak ada sakit kencing manis, okay, aku hanya ada yang aku tahu, aku ada penyakit jantung, dan dalam darah aku uric acid sedikit tinggi, dan juga kolesterol lah. So tiga benda ni yang aku tahu. Tiba-tiba aku punya bacaan darah tu, gula dalam darah meningkat tinggi melebihi normal, macam orang macam ada kencing manis. Bacaan dia 14 tak silap aku. Okay, jadi doktor kata awak kencing manis, tak ada. Kita ada bagi ubat paparu tu yang akan naikkan kadar gula. Doktor kata awak kena kontrol sendiri, awak kena kurangkan, elakkan makan makanan yang bergula. Jadi aku terpaksa kontrol. Waktu tu aku ada dibekalkan, ahli keluarga ada bagi aku kurma, ada bagi beberapa manisan lah untuk aku, orang kata mengonyel-ngonyel lah dekat dalam dekat ward tu. Tetapi aku tak ambil lah, sebab aku takut nanti bacaan gula tu naik. Dalam masa sama aku tak boleh banyak minum. Macam kita dah biasa, setiap hari kita akan minum 8 gelas satu hari, kadang-kadang lebih daripada 8 gelas. At least satu hari satu botol besar pun boleh habis kan air masak. Tetapi ketika tu aku kena tukar, aku hanya kena kontrol 800 ml je. Jadi aku ada botol air yang ada sukatan air tu, jadi aku minum sikit sikit je. Dan air tu termasuklah air yang aku buat makan ubat, air yang aku minum selepas makan, itu dah juga airnya tak boleh lebih 800 ml. Okay, jadi lebih kurang 3-4 hari aku di ward lavender, aku semakin pulih. Dan aku dah cerita sikit ni pengalaman aku dekat ward yang ada fasiliti bantuan pernafasan. Okey, dekat ward ni yang masuk adalah mereka-mereka yang ada masalah pernafasan lah. Dan ada yang ada yang ringan macam aku, hanya perlu pakai tube, dan ada yang perlukan bantuan pernafasan sehingga kalau dia kekuatan macam semburan dia tu, dia ada level macam 5 ke bawah dia pakai tube. Kalau atas 5 dia kena pakai serkup tu lah. Jadi ada yang aku tengok kena pakai serkup, ada yang pakai tube. Dan ada yang sempat aku bertanya, sempatlah kita berkenalan antara pesakit-pesakit COVID yang sedang jalani rawatan tu. Ada yang dah sebulan jalani rawatan, dah berpindah ward dah. Ada yang dah berpindah hospital, ada yang daripada hospital besar pindah ke hospital permai, belum pulih lagi. Okay, dan ada juga yang cukup menginsafkan aku. Ada contohnya ward kita waktu siang tu ada dalam 5-6 orang pesakit dekat dalam ward tu. Dan kemudian pukul 11 lebih selepas pemeriksaan malam, adalah beberapa pesakit baru masuk. Jadi dia ni dipindahkan, sama ada dipindahkan daripada ward Iris yang ward aku lama tu, ataupun dipindahkan daripada hospital lain baru dia masuk di situ. Jadi kita nampak ada yang masuk terus. Biasanya majoriti kena sampai-sampai situ terus kena pakai bantuan pernafasan lah. Biasanya bila tengah malam kita tak sempat lah nak bertanya, berkenalan kan. Kita rasa esok pagi je lah. Bila bangun 5.30 pagi esoknya subuh, kita tengok rakan-rakan kita yang baru kita nak berkenalan, yang baru masuk, pesakit-pesakit baru masuk, dah tak ada dah dekat katilnya. Bila kita tanya dekat nurse, nurse berkata pesakit ni dah dipindahkan ke HSI, ada yang dah pindah ke HSE, yang mana keadaan mereka makin teruk dan kita tak tahu apa keadaan mereka sebenarnya. Adakah mereka tu sekarang dalam rawatan ataupun mungkin mereka dah tak ada, mereka dah tak ada kat dunia ni. Jadi benda tu menginsafkan saya lah. Dan saya cukup berharap saya akan kembali pulih waktu tu, akan semakin baik keadaan saya. Dan saya waktu tu bersyukur kerana saya punya nafas dah tak perlu pakai tube waktu tu. Settle saya dekat ward lavender lebih kurang dekat situ lebih kurang 4 hari. Saya dipindahkan semula ke ward Iris. Dan alhamdulillah saya
dicas pada 28 hari bulan 8 2021. Okey, lebih kurang 10 hari sebenarnya saya berada di Hospital Permai Johor Bahru disebabkan COVID-19. Untuk korang juga, aku sarankan makan makanan yang sihat. Aku pun sekarang cuba melazimi makanan-makanan yang bukan sekadar sihat tetapi lebih cenderung kepada untuk memulihkan keadaan jantung aku. Dan aku doakan korang semua di luar sana, aku punya penonton-penonton, aku punya subscriber yang belum subscribe, tekan button subscribe sekejap lagi. Okay. Korang dapat jalani kehidupan korang dengan baik, makan makanan yang sihat, hidup sejahtera, ahli keluarga korang semuanya dilindungi oleh Allah dengan daripada COVID-19 ni. Jangan lupa ambil vaksin. Di kesempatan ni aku nak ucapkan terima kasih kepada pihak KBJ yang kemarin menyantuni pesakit mereka ni, penyakit jantung mereka bersempena dengan Hari Jantung Sedunia. Okay, so aku nak ingatkan dekat korang, yang pertama, jangan lupa tekan button subscribe, jaga kesihatan, jaga diri. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.